Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini video kita pemasangan kaca depan mobil Fortuner, teman-teman. Jadi seperti ini, kita kasih lem silikon dulu. Lem silikonnya sejenis lem kaca, teman-teman, lem akuarium. Jadi kita kasih lemnya dulu yang rata, agar supaya tidak bocor, teman-teman. Kalau hujan airnya tidak masuk, biar rapat ya, teman-teman. Oke, kita kasih lemnya dulu, teman-teman. Seperti ini. Yang sini belum. Kalau masang kacanya nggak lama, teman-teman. Masang kacanya tinggal melengketkan aja. Yang lama itu membersihkan lemnya yang lama dan agak tebal. Mengasih lemnya yang baru, teman-teman. Lem yang lama itu harus dibersihkan dulu sampai bersih. Habis itu diganti dengan lem yang baru, teman-teman. Seperti ini. Kita ganti dengan lem yang baru. Harus rata biar padat ya, teman-teman, biar tidak bocor kalau kena hujan. Oke, sekarang kita tempelkan kacanya, teman-teman. Kita tempelkan kacanya tuh. Kalau nempelkannya nggak lama, teman-teman, masang kacanya nggak lama, asal kacanya udah duduk, udah tepat dengan bingkainya, gampang masangnya, tinggal lengketkan aja. Ditekan-tekan sedikit biar padat, kurang naik kita naikkan, kurang turun kita turunkan, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, bagi yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga di like, di komen, teman-teman. Dan ditekan juga loncengnya. Oke, teman-teman. Sepertinya sekian dulu videonya. Nanti kita bikin video yang lain, teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.